Istri Ridwan Kamil Atalia Praratya mengunggah pesan haru terkait kondisi sang anak Emiril Khan Mumtaz. Dalam unggahannya tersebut, Atalia tampak ikhlas. Sontak postingan tersebut banjir komentar dari warganet termasuk para tokoh publik. Atalia menuliskan pesan haru tersebut melalui sebuah postingan yang diunggahnya di akun Instagram pada Kamis 2 Juni 2022. Dalam postingan tersebut, tampak Atalia duduk di tepi Sungai Are bersama dengan Ridwan Kamil dan Zara sang putri. Dalam captionnya, Atalia terlihat ikhlas dan hendak pulang ke Indonesia terlebih dahulu. Atalia menyebut dirinya menitipkan putranya Eril dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari Allah. Ia mengatakan meskipun dirinya pulang ke Indonesia, Eril tak akan kedinginan dan kekurangan apapun. Dikatakan Atalia, cepat atau lambat mereka akan dipertemukan kembali. Doa terbaik pun dipanjatkan di tiap nafasnya. Para tokoh publik pun membanjiri kolom komentar. Tampak yang berkomentar ada Melly Guslo, Hedi Yunus, Najwa Shihab, Kartika Putri, Anji, dan masih banyak lagi. Diketahui Emiril Khan Mumtaz hilang sejak Kamis 26 Mei saat berenang di Sungai Are, Swiss. Namun hingga kini Eril belum juga ditemukan. Meski pencarian telah dilakukan oleh tim SAR dan aparat berwenang di Swiss, Ridwan Kamil bersama keluarganya tetap terjun langsung melakukan pencarian secara mandiri. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!